kami melihat bahwa kembali lagi terkait ahli yang sudah dihadirkan dari balistik adalah yang menyampaikan bahwa serpihan di kepala dan di pipi itu tidak diintek dengan pistol siapa-siapa. Nah, kalau kami melihat, kalau seandainya itu merupakan pistol dari saudara Richard Eliezer, harusnya identik ya. Tetapi dalam hal ini kan tidak ditemukan pistol dari saudara Ferdi Sambo yang kami duga itu disembunyikan atau dihilangkan.